Halo brother, jumpa lagi dengan laptop disembly. Kali ini kita akan membongkar laptop HP 14 BP062 Tech. Tuh bagaimana cara membongkar motherboard laptop tersebut. Baiklah, langsung saja kita bongkar laptop ini. Dan laptop ini baterainya tanam, jadi tidak bisa kita buka baterainya. Langsung saja kita buka nih, baut bawah ini ada 3 baut, mesti kita buka. Dan biasanya di bawah kart ini ada juga baut. Ini kita buka nih bautnya. Sini juga. Karena di sini ada baut, sini kemungkinan tidak ada baut, jadi ini tidak perlu kita buka nih. Setelah 6 baut sudah kita buka, kita bisa angkat casing ini dengan cara mencongkelnya ya. Congkel sisi, terserah mau sisi mana, ini kita sisi sebelah kanan, kita congkel nih, ini terbuka, langsung kita angkat pelan-pelan. Setelah kita buka, untuk keamanannya baterainya terlebih dahulu kita buka. Ada 1, 2, 3, 4, 5 baut yang mesti kita buka nih. Kunci baterai, setelah 5 baut sudah buka, kita angkat ini baterainya. Kita buka nih keyboardnya ya, kabel keyboard. Ini touchpadnya. Dan ini soket hard disk. Nanti saya langsung bisa nih, kita copot juga. Dan sini ada ini wifi-nya ya, atau tidak usah kita buka, kita antenanya aja. Jadi kita buka buat pengunci motherboardnya nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baut pengunci motherboard yang ada tanda panah warna putihnya, itu yang harus kita buka. Ditambah 3 baut kipas ini ya, kita buka juga.
dengan nih empat satu lagi nih. Ini speakernya bisa kita, atau ini kipasan dulu bisa kita lepas. Ini kita buka nih soket kipasnya. Lalu ini soket speaker ya, bisa kita lepas. Ini on off. Ini kita lepas juga. Lalu ini kabel LCD kita lepas. Jack input power nih kita lepas juga. Satu lagi ini bautnya mesti kita buka juga. Setelah itu motherboardnya bisa kita angkat nih. Kita angkat. Nah, ya. Laptop HP ini sudah ada VGA card-nya. Sudah onboard dan prosesornya pun onboard juga. Dan sudah menggunakan memori DDR4 ya. Jelas. Memori DDR4. PC 2400. Kapasitas maksimumnya bisa 16 GB dan mempunyai 2 slot dan sudah ada slot SSD-nya. Slot SSD NVMe-nya sudah ada. Dan tidak mempunyai baterai CMOS. Baterainya gabung dengan baterai besarnya. Baterai ini ada gabung. Jadi tidak ada baterai CMOS. Dengan membuka baterai ininya sama dengan mereset. Demikianlah tutorial cara membongkar laptop HP 14BP062TX. Terima kasih, semoga bermanfaat.